Momen wisuda pada Sabtu siang seperti yang berada di Universitas Gunung Jati Kota Cirebon banyak dimanfaatkan pedagang buket untuk menjajakan dagangan mereka. Tidak hanya menyediakan buket bunga, beberapa pedagang juga menjajakan buket kreatif seperti buket uang, boneka, hingga snack. Yang dijajakan mulai dari hingga Rp10.000 untuk setangkai bunga, hingga Rp100.000 untuk buket lengkap berisikan boneka ataupun uang. Banyak penjual buket wisuda yang mengambil dagangannya dari toko-toko buket, namun tidak sedikit pula yang merupakan hasil kreasi mereka, yang dipelajari dari video yang beredar di sosial media. Selain menjual buket yang sudah tersedia, beberapa pedagang juga menawarkan jasa pembuatan buket custom sesuai dengan kebutuhan pembelinya. Tidak hanya berasal dari Cirebon dan sekitarnya, bahkan ada penjual yang berasal dari luar kota seperti Bandung. Penjual buket wisuda Nunung menerangkan, ia yang seorang ibu rumah tangga bersama suaminya berasal dari Bandung, baru-baru ini menekuni usaha buket wisuda dengan berkeliling ke universitas di kota-kota di sekitar Jawa Barat. Pada acara wisuda kali ini, mereka meraup keuntungan yang lebih banyak daripada penjualan mereka yang lalu. Sekarang sih lumayan ramai. Dibandingkan yang kayak kemarin-kemarin? Kemarin di PB agak kurang. Oh, agak kurang. Sedikit sih. Yang ini berarti yang paling ramainya, tak? Iya, untuk dari Lebaran. Oh, habis Lebaran? Ramai sekarang. Baru 3 kali dagang sih. Oh, baru 3 kali. Tapi udah kerasa lumayannya yang ini ya, berarti? Iya, ada kerasanya. Ini berarti buketnya tadi saya ngelihat ada alat-alatnya bikin sendiri. Iya, kan ada yang kurang. Ini habis buket uang, bikin lagi. Dalam sekali acara wisuda, rata-rata penjual dapat meraup keuntungan ratusan ribu rupiah hingga 2 kali lipat dari modal awalnya. Tergantung banyaknya wisudawan dalam kegiatan tersebut. Aditya Tidar, RCTV, Cirebon.